Nggak punya rasa malu ninggalin Indah yang dalam kondisi terbaring seperti itu dan belum sadarkan diri? Saya itu bukan seperti kamu, Yuda. Seorang bapak yang nggak pernah mengakui dirinya sendiri di depan anak-anaknya. Pengecut. Kamu pasti berpikir kalau aku ingin mengambil Indah, kan? Aku nggak akan pernah ngebiarin itu terjadi. Tapi Ilham, luput dari pantauan kamu.